Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel kami, dan video kali ini saya ini berbicara tentang segala kesulitan itu ada kemudahan. Ini bagi kalian yang sekarang sedang mengalami super sulit, susah, jangan khawatir. Inna Allaha nasirin. Semoga Allah bersama kalian. Jadi saya di sini ingin memotivasi kalian, memberi semangat untuk kalian bahwa tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Karena Allah memberikan kesulitan beserta jalan keluarnya. Insya Allah bermanfaat. Yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Insya Allah kalian banyak. Oke, kita lanjut. Firman Allah dalam ayat atau dalam surah pendek dari surah Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi أنزلت القرآن لذكرك فإنما عصي يسوع إنما أنا عصي فإذا أردت أن أصبت إلى ربك فارجعني فإنما أنا عصي يسوع إنما أنا عصي يسوع سبحانه إذا لم تسلك من dan Allah ulang kembali kita bahwa di kesulitan itu ada kemudahannya, cuman kita yang tak mau kembali kepadanya. Kalau ketika kita langsung, kalau kita kembali kepadanya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Jadi catatan, apapun masalah Anda, kembali ke Allah. Jadi tidak ada orang yang tidak mendapatkan kesulitan. Semuanya mendapatkan kesulitan. Tapi kesulitan itu berbeda-beda. Si A dapat kesulitan ini, si B dapat kesulitan ini. Intinya kesulitan. Tapi insya Allah ada jalan keluar. Jadi saya di sini mau share bahwa kesulitan itu pasti jalan keluarnya ada dan indah pada akhirnya. Jadi apapun masalahmu, maharkan kesulitanmu dengan sedekah, semampu kalian, insya Allah berkah dan maju. Jadi apapun yang Anda alami dalam kehidupan Anda, kesulitan apapun, bayar dengan sedekah, insya Allah buka jalan keluar pun menghampiri Anda. Yang suka video saya silakan share, like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Insya Allah kalian akan berkah, karena dukungan Anda sangat penting agar saya bisa melanjutkan memberikan motivasi-motivasi selanjutnya untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.